Kumpul-kumpul pergi balik, keluar masuk balik, gosip apa, jumpa-jumpa kat sini juga. Bergaduh, saman apa semua, jumpa-jumpa kat sini juga. Industri kita kecil je. Ini je yang kita ada. Harus diberi tepukan kepada anda semua. Kerana anda lah yang menaikkan industri kita. Tanpa anda, industri kita tidak diwarnai. Kita tengok artis-artis yang glamour kat situ. Kita ada Dato' Izlan Yusof. Tengok, still maintain, still handsome, Dato' Izlan Yusof. Dato' Han Isaac. Wow, semua Dato' kan jadi Dato'. Dato' Izlan Yusof. Beli ke dapat baju? Baju tu. Why? What's wrong? No, I mean baju. You look so handsome tonight. I like you so much. Han Isaac, beli ke? No. I mean baju malam ni. Jangan salah faham. Alright. Jadi, kita dah... It's too deep, right? No, jangan salah faham. Itulah masalah orang Melayu. Orang cakap lain, dia faham lain. Lepas tu keluar kat Twitter, IG. Oh, Zizan mulut jahat. Semua benda. Don't do that. Sebab kita ada Menteri Komunikasi malam ni. Dia akan delete semua tu komen-komen. Jangan risau. Yeah. I know. That's how we play the game, you know. That's how kita... Makin hari makin matang, makin hari mulut makin jahat. Alright? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh my God. Happy. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah kepada Finas kerana menganjurkan FFM ke-29 ni. Tepukkan kepada Finas. Tepukkan juga untuk host malam ni, Zizan. Saya harap FFM tahun depan tidak akan mengambil seorang pengecara yang selalu membeli vote dia untuk menang tiap-tiap tahun dan dah popular. Sebab Zizan, FFM ni kita tidak boleh beli undi-undi yang untuk menang anugerah, ya Zizan. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas saya malam ini adalah untuk memberi anugerah cerita asal terbaik. Citra karya, biar apapun bahasanya, bermula dengan subjek dan cerita yang diteroka. Keunikan, keaslian, kecerdikan sesebuah cerita mampu menjadi tunjang kepada proses storytelling pembikinan sebuah filem yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, calon-calon bagi cerita asal terbaik adalah... Calon-calon cerita asal terbaik. So Kyung-hin. You mean the world to me. Dain Iskandar Said. Interchange. Tunggu Mona Riza. Anak kita ni tak normal. Reda. Tak sampurna atau sampurna, kamu harus terima dengan Reda. Tan Seng Kiat. Shuttle Live. Sampai berjumpa pula. Sakit itu sementara. Jason Chong. Itu selamanya. Adi Wiraku. Sakit itu sementara. Dan sementara itu selamanya. Pasti. Tepukan untuk semua pencalon-calon malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pemenang untuk cerita asal terbaik, Jason Chong. Kejayaan sulung buat Jason Chong ini ternyata berbaloi apabila diiktiraf penerima anugerah cerita asal terbaik bagi filem yang berkisarkan tentang kehidupan di sekolah dalam menempuh pelbagai rintangan untuk berjaya. Tadi nak cakap macam-macam tapi naik pentas dia lupa habis. Tuan-tuan dan puan-puan, teacher Cheryl and Fernando, ya. Terima kasih kepada segala usaha dan pengorbanan teacher Cheryl. Kalau tak ada dia, tak adalah cerita Adi Beraku, ya. Terima kasih kepada Eric kerana setuju untuk
ambil angkat Adi Wiraku ini sebagai format filem. Dan pada para pelajar, chorus speaker Adi Wiraku, SLK Pina Tunggal, anda Adi Wiraku. Terima kasih. Tadi sebelum saya naik pentas, isteri saya mengingatkan saya kalau naik pentas jangan lupa terima kasih kepada isteri saya. Terima kasih isteri saya, kepada puteri saya di rumah. Terima kasih, love you. Okey, itu dia. Itu dia tanya pada pemenang kita. Ya, tak sangka industri kita dihiasi oleh director-director daripada Jepun. Saya begitu bangga. Ya. Kitaro bang. Ah? Kitaro. Apa dah? Nampak macam Kitaro. Ya, 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 betul. Handsome betul. Oh, tadi Han Aizat cakap apa tadi? Tak apa-apa dengar tadi. Nampak ada sedikit tidak puas hati di situ. But it's okay. It's okay, Han Aizat. Kita jumpa di court. Okay. Oh, ya, ya, ya. Balik-balik ke FFM. Okay, fokus. Sekarang persembahan yang seterusnya, lagu berunsurkan patriotik. Yep. Zizan, ya. Lelakan, baru-baru ni kita menyambut Hari Malaysia yang ke-60 dan ia bertemakan Negaraku Sehati Sejiwa. Ya, betul. Apa yang membanggakan saya, artis yang bakal membuat persembahan sebentar nanti ni, ialah dekat Malaysia okey, tapi dekat negara jiran nama dia lagi glamour, lagi ramai peminat dia. Oh my god. Jadi kita persilakan dengan lagunya Bahtera Merdeka, Sihat.